Huak Keminggu ini dibawakan khas oleh Atapsir. Spray dan balm bidara rukiah senang digunakan. Spray-spray, sapu-sapu dah settle insya-Allah. Selamat nonton guys. Kita tengah rushing ah, tak salah. Aku tuju. Sekali terus macam kepak. Sekali terus macam, kau dengar? Mai pak ni, aku sepak mulut kau ya. Aku mesti sepak. Kau lebih baik kau diam. Hai, assalamualaikum semua. Okey, sekali lagi kita jumpa dalam Puaka. Nampaknya bagi anda yang suka dengan cerita seram daripada selebriti dan individu-individu yang banyak dengan cerita seram, inilah channelnya, programnya. Okey, dan untuk minggu ini kita ada Sofian. Ya, saya. Ini mesti banyak cerita sebab kita ni kau duduk kat kedai kopi, nanti balik-balik macam mana pun sebelum balik mesti ada banyak cerita seram. Betul. Tapi macam mana? Tapi macam mana kan? Tak tahu nak kata seram ke tak seram pun tak tahu. Itu pasal macam tadi Ali tu pun macam seram ke? Seram ke? Tak tahu seram ke tak seram pun tak tahulah. Okey, apa boy nak tahu boy? Dia tanya orang balik, kurang asam. Inilah sekarang nak tahu cerita seram apa. Okey, dulu mungkin time masih kecil ke ataupun kat rumah ke apa, kat army ke. Okey, kalau nak cakap during NS ke, dulu, anaknya ke, isterinya ke, family-nya ke. Kalau nak cakap time NS, macam nothing much. Tak fun lah. Okey, tak fun. Okey, maybe kalau nak share my old house lah. My elder son, dia sakit. Kalau ikut kata doktor, hallucination lah. Apa, Chen? Hallucination. Nah, tapi sebelum dia kena gitu, just share lah pasal my Alisan eh. Sebelum gitu, 2 AM tu, my sister-in-law, tak salah lah dia cakap dia nampak my son berbual dengan ceiling. Berbual dengan ceiling. So, kita macam, apa yang dia berbual? Dan the next day, my mother-in-law cakap dia boleh demam ke apa. Then suddenly dia nak pergi mandi. So okey lah pergi mandi, tapi dia masuk dalam washing machine. Itu the story lah. Apa dia punya reason? Tak tahu. Lepas tu I think my mother-in-law nak gamet dia, tu dia kata jangan dekat, there's someone tengah tengok dia kat bawah jamban. Okay. So from there, kita just feel that macam something not right. But bila pak dah hantar hospital, mesti nak kena ada medical term apa. So itulah yang dia kata hallucination. Then to cut it short, itu cerita. Kita ada home leave lah. Ada home leave, bawa balik. Okay, yang bawa balik ni my own house eh. Pasal yang time dia demam tu kat my mother-in-law punya rumah. My own house ni, so bila pak masuk pintu store. Pintu store, then belok kanan, then my hall. Hall sebelah kiri ni dapur. So kira macam kita dah masuk gini, so nak jalan ni dekat sini. Kita nak jalan pintu dapur, sekali terus je grip my hand. Dia kata, "Ya. Ada orang tengok." Dan saya, pegang kuat ni. Tapi dua-dua ni tak toleh tengok dapur. Then I said, dia kat luar tingkap eh. Okay. Then he just macam, how you know? Dia cakap, dia kat luar tingkap, dia tengok macam tengok sebelah eh. Kain putih. Then he start to grip. Okay. Start to grip me. Dia cakap, okay, dah. Jalan. Itu okay kan, I think my old house yang, I just feel like, kenapa aku tak tengok. Tapi dapat. Tapi aku can boleh nampak dia punya figure, dia punya muka ni semua. Then my third son, during that thing ah, masih dalam that month lagi. Nanti balik pada tu, bila cakap ada orang gini eh. Habis apa kesudahan cerita tu? Tak ada, terus jalan. Oh, jalan, buat bodoh lah. Buat bodoh okay. Jalan buat bodoh. Orang kata malah macam mana pun, orang kata macam mana cul pun kan. Tapi kalau dah dengan anak, terpaksa tak boleh tunjukkan lah. Kalau anak betul tu orang kata bapak tak boleh apa. Betul kan? So betul. I just lah macam okey lah, buat bodoh. Still during that month tu, my third son pergi kat bilik sebelah. Yang bilik sebelah tu memang tak ada orang tidur situ, because my son semua tidur with me, satu kat sebelah. Okay. Dan satu bilik tu memang sentiasa kosong. Okay. So dia campak benda ke apa gini masuk kat bilik sebelah. Dia pergi, sekali dia pergi, ya
tu ada orang kat belakang langsir tu. Wow. Agak-agak nak masuk tak? Kalau tu orang kat belakang langsir tu agak-agak bapak, kau ni ada je sini. Di sini. Siapa nak pergi layan? Hantar nyawa tu. Tak pergi lah. Tak masuk lah. Tak masuk lah. Ya Allah. Siapa nak pergi masuk? Salah silap aku sumbat dia pakai langsir. Kau masak lah. Itu kira kan yang jadi kat dalam rumah tu lah. But I think itu is my family punya cerita lah yang jadi kat rumah. So cakap pasal lah si baru teringat tau. Tentu ke shooting overseas kan. Cik overseas nama nak beritahu dia shooting overseas tau ni. Dia yang pergi overseas. Takde lah. Beritahu lah kan. Oh, yeah. Itu buat program. Yelah. Jajan cik makan. Lepas tu pergi sana. Sekali dapat bilik besar-besar. Of course lah. Kan. Terus satu part. Rembat juga ni benda alam. Tak apa. Okey, bila dah jalan, bila jalan pula. Selalunya kita kau masuk bilik, ialah jakun. Tak dapat bilik besar. Kan? Ambil gambar biasa. Oh, ini aku punya bilik air. Wah, ni gini-gini, ni balcony, bla bla bla. Okey, tak apa. Tak ada apa-apa cerita. Lepas tu bila sampai Singapura pula, tunjuk kawan. So kawan tengok, tengok ni gambar-gambar. Oh. Sikit terus cakap, stop, rewind. Okey, dah rewind sikit. Kenapa? Kau tak nampak tu? Apanya? Tu bentuk dia tak nampak pun. Kat mana tau? Belangkang langsir. Belangkang pula. Wow. Belakang langsir juga. Oh, main langsir juga? Langsir. Ini cerita juga. Macam cerita langsir. Langsir. Dekat langsir. Dekat langsir. Nampak kaki dia tapi selama tak nampak. Itu satu. Dan satu pula yang berlakon cerita tujuh. Yang tak keluar TV tu. Wow. Cerita kisah-kisah lama yang tak keluar TV. Wow. Macam tu di hati terguris. Kan? Okay. Itu baru puaka. Itu. Puaka hub. Okay. Shooting. Satu part tu. Kan apa ni watak sedih lah. So saya baring kat river pelakon Malaysia tu, Melissa. Sudah nangis. Tak apalah, ini anak kita sebab nak kena jual. Bila saya bangun je, kita kat tepi tingkap. Tingkap tu tutup. Bila tingkap tutup, jadi cahaya lampu tu nampak shadow kan. Tu dah mati kepala kotak lah. Siapa yang tutup tingkap tu dah geram tau. Tak, siapa yang suruh tutup tingkap? Tak ada orang tutup sendiri lah. Tu dah mati geram sendiri. Siapalah kru kat bawah tu. Tingkap kepala kotak. Banyak senang apa nak nangis macam ni. Gitu kan. Sebab tu okay cut. Next sekali. Sekali baring dia nangis. Lepas tu bila dah habis shoot tu, bila turun bawah, dia kampung tau. Dia, kampung dia kecil, rumah tu. So kita turun bawah tangga tu, bila saya tengok, wah, dia dah scotch tape. Padahal, apa tau, benda tu tutup sendiri. 2-3 pagi kita shoot. Tingkap tu actually memang dah tape lah. Tak ada tape. Tak ada tape? Tutup biasa begitu je. Itu siapa yang nak cakap dah tadi? Dah bila turun, baru dia orang tape. So, dapat fikir tak? Dapat apa? Faham tak? Jadi untuk elakkan benda siapa yang goyang-goyangkan itu. Okay. Orang tape. Itu cerita dia. Faham. Itu kat Langkawi. Bukankah yang something cerita time ada cakap yang ada orang lari itu datang. Yang lari time datang. Tengah gerimis. Lupalah cerita lama-lama itu. Lupa. Tak boleh masuk. Ingat? Taklah cakap yang I think one of the drama yang kau kena jual baby, jual anak, something. Correct. Then I think that someone said, why you do this drama? Oh, itu pada director. Okay. Cerita director tu kita jangan ceritakan sangat. Okay. Tak important. Tak important. Sekarang important ni. Okay. So, lagi satu cerita ni. Okay. Ada cerita lagi? Sama juga tujuh. Awak ceritakan. Ingat, awak nak ambil mood. Nak tangkap mood. Apa terjadi? Oh, okay. Itu kan siapa ada Ni semua kita kat Langkawi betul? Tak. Ini tempat Singapura. Awak Singapura. Awak tak berusi. Tak berusi. Okey, saya minta maaf gurau. Okey. Tu ada arwah Syami ada. Okay. Ada Fiza Nizam. I think that is three of us kat situ. Kita shoot kat Sentosa. Okey. Pasal that time the main is arwah Syami sama Fiza Nizam. So I just supporting my character sebagai pengemis. Okay. So this director dia cakap apa tau? Macam cerita tujuh ni kan, is all about alam lain. Alam lain. Betul tak? Tujuh cerita. Pasal alam lain, tujuh ni semua. Right. So dia kata, kau percaya tak benda ni ada? Okay. Then to me macam apa dia ni merepek ni? Kau buat apa sih? Kau apa ni benda ni wujudnya ada ni semua kau percaya ke tak ni? Tak link dengan karakter. Macam lagi mampus lah. Sekali dia terus bila part arwah Syami punya scene dengan Fiza punya scene,
is crying scene, dia can make it dah macam air. Air. Sekarang macam, eh, alamak, pressure apa? Gua pressure ke apa ni? Depan ni gua menetin. That is it. Yan, after that you prove to me. Fuh. Wah. Kena cabar. Kena cabar. Bercelaru, keliru kepala otak kan? Tentu masih baru-baru kan? Masih anak abu lagi. Tu yang takut tu? Ha, masih okay. Anak abu lagi kan? So, pergi kat tepi, isap rokok, kat bawah pokok beringin. Betul? Asal? Continue. Tak ada apa-apa dah. Aman, dah kunci. Cik, tiba-tiba. Okay. Oh, ya. Okay. Dan tengah-tengah relax. Terus macam, apa si director ni cakap ni, benda ni wujud ni. Sekadar terus macam kat bawah pokok beringin ni, terus cakap dengan apa tau. Eh, kalau betul kau ada, aku seru masuk dalam bilik aku. Oh, cakap macam tu. Ha, terus cakap gini, eh, kat bawah pokok ni, dengan dia punya pokok beringin ni semua sini cakap, eh, kalau betul benda ni wujud, aku seru kau masuk dalam diri aku. Wow. Aku seru kau masuk dalam badan aku. Terus wah, dengan penuh action dia kan gini. Ya, dari ni dah tu baring kat atas platform. Duduk. So I think the director kasi mood, so dia suruh arwah Hashmi duduk kat situ lah. I think from the camera pan ke apa sendiri kan, from arwahnya come to me. Tu tengah baring sekarang, tengah nak make mood ni, si director yang berbual buat gini. Okay Yan, okay sekarang time kau. Okay, dalam hati, eh, kau boleh tak, aku tengah nak make mood, kau berbual, kau dah kenapa? Tapi tengah gini, dalam hati ni macam, kau ni kenapa aku tengah gini? Macam director duduk depan sini, kat belakang ada assistant director, ada dia pun order assistant kat situ kan. Tengah tengok gini, then cakap, absah satu jalan eh, tapi nampak jalan macam betul segugut. Apa tak tu? Macam nak nangis. Oh, nak nangis. Jangan gitu leh. Tahu ingat kenapa? Tak, macam ini apa ni? Ini apa ni? Okay. Ini, tu dalam hati, eh, aku tak nangis lah apa. Aku tak nangis. Apa salah gini? Sekarang cakap, okay Yan, sekarang dah time baru nak nangis lah, baru nak start nangis, tapi my palette tu yang baring kat atas palette tu dah macam kejut palette. Palette. Okay. Ya, create yang palette tu kan. Tu macam dah bergegar macam, apa pasal bergegar? Eh, aku tak nangis macam gini ke? Asal benda alam ni goyang? Sekali nampak lagi satu jalan. Wow. Satu jalan. Yang tinggal keluar, kat situ. Keluar, kerus perjalanan. Jalan, tinggal apa tu? Director. Director, assistant director, Hafiz. Lagi tu, LS Hafiz pun jalan. Wow. So, tinggal soundman, DOP, director. Sekali macam, asal ni diorang jalan? Arwahnya, Fiza. Semua jalan. Semua dah jalan. Then, I like, macam aku tak nangis, tapi kenapa aku nangis macam gini? Dia macam, ni apa sal ni, apa sal? Tukar reshot dah habis, tengah duduk ni. Tengah duduk, ya sal, aku nangis macam gini. Arwahnya datang, arwah Hashmi. Kau janganlah nangis, kau kau bomba. Okay. Bomba ke bulu otak kau lagi ni. Make shot, pergi patah balik kat pokok tu. Cakap, ya Allah Tuhanku, ampunlah dosa aku kalau aku cabar. Sekali pergi kat Hafiz ni. Cakap, Hafiz apa sal si? Tak ada Yan, tadi actually kau buat apa? Aku buat apa sih? Tak, actually kau buat apa sebenarnya? Nampak sangat tu bukan kau, Yan. Lepas aku cakap, tapi sekarang aku cakap tengkuk aku sakit gila. Aku punya kepala sakit gila. Dan the director cakap, Yan, kau pergi mandi. Nanti kali jangan buat benda-benda gini. So, tak tahulah apa maksud dia buat benda-benda gini. Pasal that time masih baru nak bertapak jadi sebagai seorang pelakon kan. Right. So, lesson learned, tak mau try test lah. Jangan cabar-cabar, jangan panggil. Betul. Berlakon ikut hati saudara. Kalau nak cakap pasal yang berlakon ni, ada yang satu. Pasal tengah-tengah berlakon ni kan. Dia dekat north side lah. Okay. Nah, kat north side ni. Sembawang. Sembawang. Mana, betul, tekan saya betul Sembawang. Betul. Sebelum baca. Fuh. Main tiup-tiup lah hari ni dia. Aku tiupkan balik apa tu. Okay. Fuh. Okay. Ui. Okay. Ini tengah shoot ni. Daripada pagi tu, kita ada scene keranda. Okay. Kita ada scene keranda. Daripada pagi tu, kita kan yang actress ni dengan ada few extras. Feed line ni semua. Tapi keranda tu tak keluar lagi. Masih lagi kat dalam van ke apa. So, diorang all the way tu berbual, tak ada interference mic. Bila part kita dah nak start, my partner punya mic ni ada problem. Dia tunggu, I think
Tak ada. I think the someone cakap, oh kan dah cakap jangan taruh kat situ basah, itu pasal dia taruh mic pack kat luar pasal nak basah. Dia cakap, bukan ke selama ni pun kita pakai taruh kat badan mic pack ni semua kan, apa yang basah ni semua kan? Dah okey. Dia tukar mic pack baru, tukar lagi. Pun masih tak boleh. Cakap, apa sah tak boleh? Bukankah daripada pagi sampai petang semua tak ada problem? Then tengok atas nampak ada macam satellite. Agaknya satellite dekat sangat lah. Just to fikir teknikal. Positif lah. Agaknya dekat sangat lah ni semua. Just thing like that. Sekali try pun tak boleh. Okay. Itu scene dah keluarkan keranda tau. Okay. Terus sementara tak boleh, I think my soundman stop. Masuk dalam masjid semayang jap. Keluar baru okey. Baru okey ni semua okey. Dan kita pindah side. Tengah shoot lah. Tengah kat depan nak shoot keranda benda apa kat dalam scene kat dalam ni semua. So my time tengah relax ah, relax dengan my partner ni semua. Dan kat depan ni lapang. Okey. Tu kat situ macam menuju ke laut ke kan. Ada batu. Dorang semua taruh barang-barang kat situ lah. So sebelah kiri ni kan macam ada pokok-pokok, macam semak-semak gitu. Dan macam tengok bual-bual lapang sekali macam spontan. Macam tu gini, wah, feeling kayak director lah. Feeling director lah tu gini lah. So tengah gini, tempat engkau ketawa tak nampak di mata tapi ada yang bertanya. Suddenly tau, spontan. Dan itu bukan mentera mentera sembara padi bukan. So bila lepas buat gitu, then suddenly mata ni macam nampak macam that area macam kampung lama. Jadi picture tu terkeluar macam macam kampung lama. Dan ada macam satu pakcik tu tengah bungkuk dengan kain. Tengok aku boleh cakap, aku macam boleh terbayang pula dia punya pakcik tu punya kain macam kadang-kadang brown gitu. Aku subhanallah, astagfirullahalazim. Tengah-tengah ni. Ting. Yelah. Okay. Kan pakcik tu macam tengah jalan gini. Ya Allah. Mesti terbayang lagi clear kan? Mesti terbayang. Okay. Mesti terbayang, boleh terbayang mana gerbang yang dia nak jalan tu semua saya boleh nampak lagi. Okay. Satunya problem dengan aku macam gini. So nampak macam tu macam Then when my turn, scene yang kat keranda tu yang beli telefon ni semua ada my art director. Dia opposite. Okay. Kat longkang. Dan tengah-tengah ni okey, tengah siap standby ni macam okey tu longkang kan, dekat keluar sana tengah relax. Alah-alah dia macam lompat. Dia tengok belakang tu macam dia ni apa sal siap lompat ni. Tapi buat bodoh. Tengok dia macam dia ni macam something not right ah. Aku buat bodoh. Dah habis ayu mai pandai kat motor ni. Motor itu dalam nak aku tujuh. Kita tengah rushing ah tak salah. Nak aku tujuh. Sekali terus macam Kepak. Sekali tu macam, kau dengar? My partner, aku sepak mulut kau ya. Aku mesti sepak. Kau lebih baik kau diam. Tak ada, aku cuma nak tanya kau dengar tak. Kau lebih baik kau diam. Kau sepak kau punya mulut. Okey, dah. Balik tu, ingat dah tak ada apa-apa. Tidur. Tengah tidur tu lah. Mimpi the same spot, the same area yang lorong tu yang menghadap laut. Sebelah kiri pokok-pokok. The same spot. Dalam mimpi tu, bangun pasal takut lah. Ada macam benda dekat pokok tengah jenguk. Dalam mimpi eh? Dalam mimpi itu yang the next day datang kat set tu. Oh, lukis. Sketch. Memang tak pro lah kan. Tapi apa yang boleh nampak tu, itu lah bikin. Itu dia bikin. Cakap pasal kelepak tu kan. Saya pun ada cerita eh. Ada cerita kelepak. Okey, kelepak bing. Okey, macam gini. Okey, dulu kat rumah arwah nenek kat Tampines. Okey, saya tidur. Sekarang kau tidur, kita tengok TV ya, saya tidur. Betul tak? Betul. So cakap dengan orang, dengan kakak saudara semua cakap, okey, kalau korang semua tidur, tolonglah kejutlah. Kan? Jadi boleh masuk bilik sama-sama kan. So tiba-tiba tiba-tiba biasa tertidur, bangun dah gelap. Okey, dah gelap, baring alih tempat kursi Pak Wang. Okey. Bila baring kat kursi Pak Wang macam ini tingkap koridor kan, nampak lampu terang kan. Okey. So baring gini, panjang TV, belakang tu dapur. Okey. Okey, dapur kalau dulu dapur diorang taruh macam beads yang macam kristal-kristal gitu kan. Bidai-bidai. Bidai panggil. Apalah tu tak faham. Sebab relax, diam, tiba-tiba bunyi tu. Tu kan. Burung siapa ni masuk gitu kan?
kan, burung siapa landing tu kan, orang pelihara burung apa, relax, diam-diam tu, dah diam, kebab bodoh lah, dah baca-baca tu bunyi macam bunyi kicap macam mana, tu lupa pula, cek, mana datang bunyi kicap macam, cek, okey, okey, tu bunyi kicap, okey, fine, okey, tu bunyi kicap, okey, tak apalah, sekedar, dah tiba-tiba rasa macam takut tau, tapi baca-baca lah, dah relax, baring macam ini, terus orang langgar beats tu, itu macam tau, daripada living room memang nak kena langgar beats tu baru switch. Jadi cakap, okey ni mungkin nenek nak pergi dapur lah, sebab masuk baru kena switch lah. Cakap, lamanya takkan masuk dapur toilet tu semua dalam gelap kan? Betul? So tengah fikir, imagine di bantal kepala kita sini kan? Fikir. Terus apa tau? Nak tahu? Ding ding ding. Kepala bantal ni kasi aku, kepala bantal. Aku tahukan orang Okey. Aduh. Ini rotan ni. Silap pengantin pun kalah. Okey. Okey, bila ni kan. Bila baring. Okey. Baring kan. Tak tahu apa jadi. Dek kerik bantal saya daripada hujung sini sampai kerik sampai habis. Itu bila dah kerik tu, kau macam kena karing kaki zoom. Terus saya bangun. Kira 1 2 3 bangun, tengok dapur pekik. Makwa panggil tu kan, ini kan. Makwa. Terus makcik cakap, "Kenapa boy?" Keluar. Masuk je sini. Tak nak keluar. Masuk sini. Okey, masuk. Tu cakap, "Ciling, ada kena." Sudah, kau penakut, kau tidur. Okey, fine. Tak apa-apa. Tu besok balik ke ini rumah sendiri. Ada nenek lihat tu. Daruah juga. So cakap dengan dia, "Mak, panggil nenek mak kan. Mak, apa ni? Tadi semalam boy cerita ni, lepas tu dengar kerpak-kerpak. Cerita macam biasa. Kerpak. Dia tengah potong sayur ke apa, dia cakap apa tau." Tahu tak tu apa? Apa? Fatimah Rocker. Selamat, saya tak tahu tu Fatimah Rocker. Imagine kalau dah tahu kepak-kepak Fatimah Rocker, aniaya. Terus dah betul. So, kadang bestnya bila kita tak tahu apa-apa. Betul. Kan? Betul. Tapi yang bestnya itulah yang terperanjat tu kan. Betul. Tapi Sofian, terima kasih Sofian. Ya, saya. Okey. Okey kan, kalau semua orang nampak semua yang terperanjat tu, tak aibkan diri ya. Itu bukan aib tu. Itu puaka. Okey. Puaka-puaka pun kita nak minta maaf lah. Pasal silap. Jadi ini anda cendera hati. Boy, jangan sini. Lakon konon. Dasar pelakon. Tak ada. Episode lain orang semua cakap sama. Betul-betul dapat pula. Ini Dream Donut. Dream Donuts. Ini Mina Chips. Salted Egg Chips. Masih. Ini daripada... Ya ampun, selalu susah nak sebut benda ni. Takoyaki. Ada sotong tu kan. Sekarang dah keluar ini. Apa tu? Ni kira boleh masuk otak macam begitu lah. Yes. Dan ini as usual Lola Voila. Apa nama tu? Bawang apa? Ya Allah. Apa? Bukan Viola ni Tahu apa? Tahu Bagedil. Woi, dah apa episod ni macam lupa. Dan ni okey. Wali Fragrance untuk awak. Nampak tu nama. Adalah. Pelakon, ya ampun. Tak tahu dia nama ai. Aduh, ya ampun. Thank you. Okey. Thank you pasal apa tadi dah terkejutkan ai. Okey, diharapkan you all semua terhibur dengan episod kali ini, dan sekiranya ada komen ke apa tu semua, sila tulis kat bawah. Dan kalau ada macam you all nak sponsor program ni, nampak minta orang sponsor. Okey, boleh email juga di bawah ni. Dan kalau nak tengok siapa artis mana yang datang sini cerita seram dorang, sila komen kat juga kat bawah ataupun email pada kami. Dan jangan lupa jaga diri. Terima kasih kepada sponsor semua. Ingat, puaka tak kenal usia. Oi. Nampak. Nampak. Last kursi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nasihat saya untuk hari ini, saya akan ajarkan bagaimana untuk semah rumah daripada gangguan jin maupun daripada gangguan sihir. Yang pertama adalah kita cari botol. Kemudian kita isi dalam botol tersebut sedikit daripada garam bukit ataupun garam apa-apa sahaja. Kemudian kalau boleh kita tambahkan lagi dengan 7 daun bidara. Tapi kalau macam gini memang tak cukup lah daun bidara 7 ni. Cari yang besar sikit, insya-Allah muat.
Kemudian yang ketiga adalah kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi dan juga tiga kul. Ini adalah asas ruqyah, asas bacaan ruqyah. Kemudian kita akan spray daripada awal sekali pintu hingga balik lagi ke pintu. Arahnya macam mana? Arah tawaf ataupun kita panggil sebagai anti-clockwise. Jadi jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu wa Taala. Episod puaka tadi dibawakan khas oleh Atapsir. Jadikan spray dan balm bidara ruqyah peneman keluarga anda. Jumpa lagi di next episode ya guys.